Dalam rangka mencegah penyebaran paham radikal di wilayah Lombok Barat, Polres Lombok Barat melalui Satuan Bimbingan Masyarakat melakukan penyuluhan dan sosialisasi bahaya radikalisme kepada para santri dan santriwati Pondok Pesantren Nujumul Huda. Kapolres Lombok Barat AKBP Heri Wahyudi mengatakan, penyebaran paham radikal di Lombok Barat tergolong kecil, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya kelompok-kelompok yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, Polres Lombok Barat terus melakukan antisipasi penyebaran paham radikal dengan cara penyuluhan dan sosialisasi bahaya radikalisme di sekolah dan pondok pesantren yang ada di wilayahnya. Untuk masalah radikalisme khususnya di wilayah Polres Lombok Barat, di sini bisa dikatakan hampir kecil kasus-kasus radikalisme, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya kelompok-kelompok yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Aulia Tribrata TV, salam Tribrata.